Guys, hari ini Minggu tanggal 28 Agustus. Saya sudah nggak tidur lagi karena tadi malam terlanjur minum kopi dan mata saya melek. Jadi hari ini saya mungkin akan ke pendaratan Soekarno. Saya pengen moto Garuda di sana. Jadi di sana ada teman saya sudah nungguin saya. Oke, kita langsung ke sana sekarang. Pendaratan Soekarno di desa Iruta, dan ternyata saya ketemu dengan ownernya Makuta Kreatif. Dan ini Bro Anang dan maituanya. Nah, oke, sekarang saya sudah di Museum Pendaratan Soekarno itu di sana. Dan di sini saya ada janjian sama teman-teman anak Islam Nusantara. Jadi di sana kita lihat ada si Meko lagi duduk sendiri. Juga di sini ada Sasso yang galau dengan kesendiriannya, dan Safri yang bahagia dengan akhirnya punya pasangan hidup. Wes. Selamat lu, selamat. Wes. Bagaimana rasanya kawin? Sedap. Sedap ya? Sedap. Susahnya enggak ada? Enggak ada. Oh. Ini Garudanya. Dan kita akan ketemu dengan para pendirinya. Ini Bang Aten. Ini Bang Awal ditutup. Ini Gina, ini Bang Anang yang punya kaos Makuta Kreatif. Oh, ini Makuta Kreatif yang ini yang saya pakai ini. Halo Bang Pepen. Ya. Hai, itu hai. Bang Pepen. Apa kabar? Kabar baik. Baru kelihatan? Selalu. Selalu Mbak hilang di alas kayak jarang dapat dia. Oh, sudah tidak. Kelihatan. Oh, kita lemah kempingan tidak ada. Nah, waktu akhir ini itu, kita dari alam kan memang ada rencana. Waktu itu poli memang tidak boleh kita kasih tinggal, kita pegang. Oh, ya. Sawai so sukses eh? Jadi sukses. So. Cuma oh, kita kira so sukses. Sama. Jadi anak pikir kan idealis kan sekarang so hilang sekarang. Sekarang so kanyut. Iya, kita idealis be. Idealis kan, Pen. Menolak jadi iya. Oke, saya jalan-jalan dulu ke PPN. Okay. Karena boring, nggak tahu mau kemana, saya ingat tempat ini diposting di Facebook, dan di sini ada patung Garudanya, dan saya kesini. Dan ini Gorontalo-nya tiap tahun memang selalu dibuat, jadi mereka lagi foto. Hai. Eh, ini e-sport. Ini adalah Korwil Kabupaten Korwil Bone Bolango. Dan ini anak-anak dari Iruta. Ini so mandi semua ini? Oke, jadi tadi saya wawancara sama panitianya, cuma saya nggak bisa rekam. Apalagi yang ini tuh nggak bisa, mukanya ada di media sosial. Jadi Garuda ini dibuat dari, jika Anda melihatnya, Anda tidak akan bisa menduga bahwa ini terbuat dari terbuat dari stereofoam. Stereofoam. Ini sangat rawan hancur sebenarnya, tapi ternyata karena para pembuatnya para seniman tingkat tinggi, jadi kelihatan bagus. Ini beberapa kali mengalami patah sayap. Berapa kali disambung kembali. Kita
sudah selesai foto-foto di Garuda. Kita agak terlambat karena sampai di sini ternyata sudah banyak orang dan saya tidak bisa mengambil Garuda secara utuh karena banyak gangguan.